Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi tiap hari, nggak bosan-bosan. Kita masuk ke desa Blisen Kulon. Ini part yang kedua karena yang pertama dulu yang lewat jalan raya. Sekarang kita masuk ke jalan yang di desanya, bukan di pinggir sebelah barat. Oke, kita masuk di sini. Wah, ini jalanannya pakai pavingan yang sangat rapih. Halo. Dan sebelah kiri ini rumahnya Pak Bani. Oke, terus lurus, wah itu terdapat mobil Timur lawas tahun 96 kurang lebih. Permisi kakak, masih kan? Oke, sebelah kanan tadi rumahnya Pak Jemino. Ini rumahnya saya lupa, pokoknya ini rumahnya teman saya, namanya Mbak Lis Setiawati. Oke, terus nanti kita di perempatan itu, kalau lurus tuh sampai ke SD Blokat. Kalau kiri kita ini menuju nanti ke arah jalan yang di Gunung Kidul. Suasananya sangat eksotis dan eksentrik. Adem, nyaman, jadi kalau sepedaan di sini tidak takut kepanasan. Dan nanti jalan ini tembusnya sampai ke Mekulo Kidul yang timurnya Sik Sabar. Oke, bagi yang kangen kamu halaman ya silakan nonton video lagi, bisa semoga bisa mengobati sedikit rasa kangennya melihat suasana desa Blisen Kulon yang sangat asri dan eksotis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arifadasi.